Alright, welcome back everybody. And hari ni apa yang aku nak buat ialah aku nak try main guna Nilo. Seperti yang korang tahu pun, banner dia tengah live sekarang ni. So yeah, memang ramai jugalah yang suruh aku buat video pasal Nilo. So yeah, hari ni aku akan buat. And aku still tak tahu sangatlah sebenarnya cara nak guna dia ni macam mana. Sebab aku memang tak ada Nilo. And ini aku pinjam akaun Akiyashi untuk main guna Nilo ni. Banner Nilo ni baru je keluar semalam bersama banner si Nahida ni. And aku memang tak ada nak pull sesiapa lah. Macam Nahida aku dah ada. And Nilo ni pun aku memang tak ada plan nak pull dia. Untuk weapon yang aku macam nak ialah weapon Nahida je, of course. Tapi untuk Nilo punya weapon ni, aku rasa kalau tak ada dia, macam tak function sangat untuk guna dekat karakter lain tau. So yeah, that's why aku memang tak nak try langsung pull dekat banner weapon ni. So aku just abaikan je. Tapi kalau korang nak pull, silakan. And untuk Nilo dan juga Nahida ni, diorang memang ngam untuk bawa dalam satu team. Lagi satu benda yang aku nak dekat dalam banner diorang ni ialah cookie Shinobu. Aku punya cookie sekarang baru C1 tau. So yeah, kalau lah aku dapat dia sampai C6, itu memang shock. Tapi aku tak nak bahayakan aku punya prime mode. So that's why aku memang tak akan pull untuk 4 star karakter dekat mana mana banner. Aku takut nanti tiba-tiba kalau nak pull untuk 4 star dapat LD 5 star. Selalunya akan terjadi macam tu tau. So that's why aku elakkan. But yeah, now kita fokuskan untuk Nilo. And aku akan tunjuk korang dia punya build, gameplay and apa-apa lagi lah. Tapi sebelum tu, aku ada announcement sikit yang nak bagi tahu korang. Korang ni peminat Genshin Impact tapi tak tahu nak beli merch Genshin dekat mana? Jangan risau, aku ada berita baik untuk korang. AL Toy merupakan tempat yang paling nice untuk korang beli merchandise Genshin Impact. Dekat dalam kedai shop ini memang pelbagai merchandise Genshin Impact yang korang boleh dapatkan. Termasuklah barang collaboration bersama company lain. Macam untuk diri aku ambil barang Hutao yang collab bersama OnePlus seperti yang korang nampak ni. Aku ada standy dia sekarang. Tapi bukan ni je, memang banyak lagi barang lain yang aku dapat. Aku ada dapat Hutao punya badge juga seperti yang korang nampak ni. Lepas tu keychain pun aku ada dapat sekali seperti yang korang nampak sekarang ni. Yes, memang comel-comel juga lah sebenarnya Hutao ni. And last but not least, aku ada ambil Zhongli punya standy seperti yang korang nampak sekarang ni. Zhongli dalam drip yang memang cun. Tapi bukan Zhongli saja yang ada, memang banyak lagi karakter lain yang korang boleh dapatkan dengan harga yang berpatutan. So apa yang korang tunggu lagi tu, pergi dapatkan merchandise favorite korang dekat kedai AL Toy di Shopee sekarang. Okay, here we go. Kita mulakan dengan Nilo punya build dulu. Dia dah level 90, that's not bad. And weapon dia guna Zephyr's Moonlight R2. Kalau untuk 5 star weapon yang paling the best untuk Nilo ni, of course lah dia punya signature weapon. Second option kalau korang nak guna Freedom Sword tu pun boleh aku rasa. Kalau untuk 4 star weapon memang Zephyr's ni ngam juga untuk guna bersama Nilo. Selain tu kalau korang nak guna Iron Sting pun boleh. Tapi kalau korang tak ada weapon ni semua, aku rasa korang nak guna Sacrificial ataupun Favonius ni pun boleh tau. Tapi kira dua weapon ni macam last option lah. Kalau korang ada Zephyr's ataupun Iron Sting, better guna weapon tu. Artifacts pula dia guna 4 piece Flower of Paradise Lost. Tapi sekarang ni kita ada artifacts baru. And ramai kata kalau kita combinekan 2 piece artifacts baru tu dengan 2 piece tenacity, itu yang paling the best artifacts untuk Nilo lah sekarang ni. Maybe kalau korang ada Nilo, korang boleh lah try untuk guna 2 piece tenacity dengan 2 piece artifacts baru tu. Lepas tu main stats untuk Sense, Goblin and Circlet ni memang sepatutnya korang guna HP percent. Macam Aki dia guna crit damage sebab dia tak ada artifacts HP percent dekat atas ni. Now untuk Nilo punya talents pula, dia dah 888. Okay, that's not bad. Tapi aku rasa apa yang korang patut fokuskan ni lah dekat dia punya burst and skill. Nombor letak ni yang paling last lah. Alright, settle dengan Nilo punya build. Now, jom aku tunjuk korang team yang sesuai untuk kita bawa bersama Nilo. Untuk Nilo ni, aku tengok team yang paling sesuai untuk kita bawa ialah Double Hydro dan juga Double Dendro. Sebab, ya, walaupun aku tak ada Nilo, but still aku ada buat sikit-sikit lah research pasal Nilo ni. And aku tengok memang ramai suggest untuk kita bawa Double Dendro dan juga Double Hydro. So, macam sekarang ni, aku bawa Nilo, Dendro Traveler, Kokomi dan juga Yao Yao. Untuk Yao Yao dan juga Dendro Traveler ni, kalau korang nak tukar pun boleh. Kalau korang ada Nahida ataupun Kole, korang boleh bawa diorang berdua tu juga. Macam Kokomi ni, aku tengok memang ramai suggest untuk kita bawa healer. So kalau korang tak ada Kokomi, korang juga boleh bawa Barbara. Cuma aku tengok memang ada juga orang bawa Yelan bersama tau. Orang tak bawa Kokomi. But aku stick dengan Kokomi saja. Untuk team D yang lain-lain tu aku tak sure sangat. Maybe boleh je nak bawa. Cuma ini maybe the best team lah untuk Nilo tau. Double Dendro dan juga Double Hydro. By the way, inilah tempat artifacts baru yang korang boleh dapatkan untuk Nilo tu. Dekat sini aku rasa, yap, ini dia punya domain. And ini artifacts barunya, Verukasha's Glow. Okay, dia punya 2 piece set HP plus 20% memang sama dengan Tenacity tu. And aku tengok kalau korang nak bawa Nilo sebagai main DPS, korang boleh guna 4 piece Verukasha's Glow ni. And ini The Realm of Beginnings, ialah tempat untuk weekly boss baru. Alright, aku sebenarnya memang tak buka lagi area ni dekat aku punya account, tapi aku dah buka. So yeah, lagi satu kita ada weekly boss yang baru juga. I mean world boss, bukan weekly boss. Boss ni semua aku akan fight lah dekat aku punya account sendiri nanti. Now aku just nak main dekat domain baru ni je. So let's go lah. Here we go, domain baru. And not bad, aku suka design dekat belakang pokok tu, nampak cool sebenarnya. Now aku nak tengok enemy apa yang kita ada. Oh okay, dapat helical besar ni. Okay. Alright, aku ingat ada ni enemy baru. Yang helical baru tu kan, aku rasa harap ada lah, nampak cool sikit.
Alright, alright, alright. Come on, come on. Oh yeah, betul. Memang ada edition baru ni. Bantai. Bantai, bantai, bantai. Mantap. Bila aku perlu buka Nilo punya ulti ni sekarang boleh kot? Sebab aku tengok macam kebanyakannya orang guna Nilo ni, dia punya ulti macam tak buka sangat tau. Apa yang penting memang dia punya skill je. So yeah, kebal juga si mamat ni. Alright. Tapi aku takkan claim lah sebab akan orang kan aku tak nak guna dia punya resin. Okay, Amium Light Drake pula. Mari kita bantai dia this time. Come on Nilo, do your job. Alright, mantap. Traveler pula. Lepas tu, yo yo, call, call me. And then bantai. Come on. Bantai, 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 bantai. Nilo buka ulti. Mantap. Not bad, not that bad. Oh, alright. Dia punya bloom ni not bad last time ya. Traveler, come on. I need your ulti. Ulti, Traveler, come on. Nice. Alamak, dia dah panjat pula. Kau ni masih yul lah. I mean, terbang sebenarnya bukan panjat. Whatever. Alright, dia dah turun. Aku menunggu kau turun. Nice. Ooh, wow. Okay, aku rasa inilah. Kalau ada Nahida, maybe lagi short sikit lah. Aku rasa lah, aku rasa. Sebab Traveler dengan Yaya punya dendron ni macam lama sikit lah untuk adakan balik tau. Macam dia punya skill dan ulti tu semua. But kalau Nahida aku rasa maybe shock. But I don't know. Oh wait, aku baru perasan kenapa macam Pyro Regisvine punya gambar dia macam dah bertukar. Dulu macam lain tau. But yeah, aku nak try lawan dia. Let's go. Pyro Regisvine, my favorite enemy. Let's go. Kita bantai dia. Bagi hancur dia punya shield. Come on Nilo. Alright. Macam ni lah yang aku cakap. Okay, let's go. Oh, okay, okay. Boleh tahan, boleh tahan. Not bad, not that bad. Laju juga sebenarnya dia nak mampus ni. And kalau ada ongoing reaction tau, macam Dendro ni dengan Hydro ni semua, itu memang shock. Kalau macam tak ada Dendro or Hydro untuk 10-20 saat, itu dah rasa macam kurang sikit. So memang kena keep ongoing je ada. Itu yang aku perasan sikit lah kalau kita nak guna Nilo ni. Aku ada tengok juga orang bawa Nilo ni dalam Spiral Abyss and memang agak shock juga last tanya. Team yang diorang bawa pun macam lebih kurang aku je. Nilo, Dendro Traveler, Kokomi, Yao Yao ataupun ada karakter lain lagi lah kan. But kalau tengok pun memang shock jugalah dengan damage yang diorang bagi ni. And macam reaction Dendro dengan Hydro ni ongoing je, macam tak habis-habis pun. So maybe itu aku punya skill issue lah kot. Kalau aku ada Nilo ni, maybe aku boleh belajar lagi lah. Dalam Genshin ni memang semua karakter ada playstyle tersendiri tau yang memang unique. And memang macam kita kena ambil masa sikit lah untuk belajar guna diorang ni macam mana. Kecuali Hayato. Hayato yang paling senang aku rasa. Buka dia punya skill, slash, slash, slash. Just like that. Now kita akan fight dengan Pokemon ni. Marilah kita. Aku nak tengok. Oh, okay. Betapa laju aku boleh habiskan dia ni. Tengok macam Traveler ni. Lambat dulu dia nak naikkan dia punya ulti ni. Come on. I need your ulti. Come on. Okay, nice. Itu yang aku cakapkan. Let's go, baby. Ongoing. Jangan habiskan reaction. Come on. Nice. Oi. Dia tak relax. Dia tak relax. Tapi bila dia nak stun ni, tak stun-stun saya lagi tadi. Alright, sikit lagi nak mampus. Let's go. Oh, one more shot. One more shot. Nice. Mantap. So Nilo, not bad jugalah pada aku. Tapi lah, aku rasa lah, maybe kalau korang guna 2-piece artifacts yang baru tu dengan 2-piece tenacity, maybe Nilo ni akan jadi lagi better. So korang patut try lah guna artifacts baru tu tau. Sebab memang ramai kata artifacts baru tu OP sangat untuk guna dekat Nilo ni. Tapi kalau untuk aku lah, walaupun aku dah try guna Nilo ni semua kan, adakah aku akan pull dia? No, I don't think so. Aku rasa aku memang tak akan pull untuk Nilo ni. Walaupun ya, dia waifu juga. Tapi macam aku tak berapa suka sangat dia punya playstyle. Lagi satu, sebab aku pun memang dah ada belambah Hydro character. Nanti pun Fontaine nak keluar, nak pull lagi Hydro character kan. So yeah, Nilo ni memang fully sikit lah. Aku memang tak ada plan nak pull dia langsung. And nanti apa yang aku nak plan untuk pull ialah Kazuha. Ramai kata dekat 7.7 nanti Kazuha akan keluar. So yes, Kazuha tu memang aku akan pull nanti. Tapi kalau korang ada plan untuk pull Nilo ataupun Nahida, gulalah aku ucapkan. Semoga diorang ni semua balik rumah masing-masing. So yeah, aku rasa untuk video kita hari ni pun sampai di sini sajalah. Aku harap korang semua enjoy. And kita akan jumpa lagi next time. Bye-bye.